Oke, gas. Kita dapat kiriman gas. Dapat. Nggak diambil tadi, bertiga pada datang ke situ, tapi dia nggak ngambil, malah nggak ngeliat di situ kali. Dan di ini malah yang warna biru-biru. Gas kita dapat. Ini gas kiriman dari Dik Johansah di Bandung. Bandung ya? Bandung ya? Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Tadi yang kiriman dari Wonogiri langsung saya selesaikan, dan saya kirim kembali karena kebetulan dia sudah bayar terlebih dahulu ya. Lihat isinya dulu, karena lokasinya memang kita buat sesempit mungkin ya. Ya kalau kerja hati-hati, tidak gampang jomplang sana jomplang sini. Ya, kita tes dulu mesinnya hidup apa tidak ya. Tapi menurut kabar yang beredar, ini sih gampang. Ini putranya nggak berat ya, tapi di saat begini putranya berat. Putar begini. Oke. Mudah nih. Ini dari tahun berapa sih? 2021 baru servis sekarang ini. Bener. Kita lihat dulu kehidupannya ya. Ini masih simpel, jadi kita geser dulu ke sini ya, Pak. Nah, ini please turn speed on. Ini kita nyalakan, bunyinya masih krotok nih. Tuh, tidak mau ya. Please check the motor. Ini sudah dituliskan please check the motor, itu kan. Ini cukup ya, responnya bagus. Oke, jadi kalau di saya servis itu seperti ini ya, kita kelihatan gitu, dan prediksinya juga nggak meleset gitu. Nah, ketika kita play pasti dia muternya berat, langsung ngelag biasanya. Nah, itu dinamonya konslet kalau begini namanya ya. Jadi dinamo konslet fix, jadi begitu dia muter dia langsung, tapi masih bagus dia, semacam apa namanya ya, anti shotnya itu berfungsi, jadi mesin langsung di off kan. Saya juga tidak mau maksa terlalu, tapi sudah tahu sesuai dengan keterangan ya, sesuai keterangan yang punya bilang diputar berat, memang berat, tapi kalau begini dia enteng ya, begini berat memang. Nah, sudah kelihatan ini dinamonya yang berat gitu. Gampang kan? Servis gak masak aja, udah begini tinggal minta transfer duit sudah. Ada baut dapurnya ya, just dapet duit ini 1,4 juta. Jadi kerja itu dibuat mudah saja. Ini sudah di luar kepala kalau saya tentang mesin ya. Mesin kecil begini, dulu mesin gede, mandek sekali saya, dari mesin bagus jadi rusak itu sudah hal biasa. Ini mas tempelan nafas ya,
semoga aja sih power supply-nya tidak bermasalah ya, nanti begitu begitu nanti dinamo power supply tidak bermasalah. Jadi kita langsung saja seperti ini. Tapi berat begitu belum tentu loh ya, dinamo gitu saya bilang belum tentu, tapi yang barusan itu memang dinamo. Ini tetap nanti diselesaikannya besok kemudian ya. Ya sekarang hanya membuka dan memastikan mesin ini sudah berjalan. Nah, oh ini baut-bautnya udah salah pasang nih. Tapi kalau nggak terlalu kotor mungkin bisa kita langsung. Tapi kalau kotor kita biasa bersihkan dulu. Udah mau satu nih bautnya satu ya. Kita taruh situ enggak apa-apa nih. Namanya. Di sini lah. Di meja. Lagi kamu dan suami itu kerja siang malam masa dikasih Indomie rebus. Kiranya spaghetti gitu. Request apa? Ya, request spaghetti ya. Masa kalah sama mantan pacarku. Wah. Kita sambil menunggu adem ya, memang adanya begitu ya, diterima saja ya. Bini begitu itu juga sudah nggak ada lagi yang model begitu. Nah ini dulu ya, sebetulnya agak kecil tapi panjang, mungkin ini cocok lah. Mesin apa enggak tuh di atas? Baik dorong doang ya. Besok ya. Iya. Cabut sekarang nih. Iya. Tapi liatin, kalau saya ada binatang buas. Kita buka ya. Kita mau servis itu. Kasihan di luar. Tas. Kita coba dulu ya. Jam berapa tas? Pas sudah tidak ada ya. Ini sudah sangat kendor dan ya ini dinamonya sudah konsepnya. Kita langsung saja eksekusi dinamonya, kita ganti ya. Atau dinamo sudah rompakan ya. Ini lebih mirip dinamo sudah rompakan ini. Masih mending enggak mampus mesinnya. Kayaknya udah rompakan ini. Usahakan ya. Dan masa dinamo juga ini ada setelahnya loh. Gak bisa sampai langsung sih sih. Langsung kelihatan gak sih ya? Kamera pasti harus kelihatan ya. Oh kelihatan jelas, kelihatan. Sampai Indominya kelihatan juga. Dipersembahkan oleh Indomie dan ini sedap. Udah, udah jatuh sangat. Tidak apa-apa, nanti kita saya lagi ya. Ini kotoran besi dari dinamonya ini, warnanya ini. Warnanya lain tuh. Jadi, sudah makan as atau asnya nabrakin ke ini, nanti lihat aja sendirilah. Bekasnya ya. Kalau saya sih cuma ganti saja. Kalau nggak mau diganti, enak banget. Pas suruh ambil sendiri ke sini. Udah saya anterin ke jasa kiri.
Apaan tas? Kenapa ya? Di kebun situ. Kan saya sudah bilang di situ jangan buang makanan di situ dan kamu jangan masuk ke situ. Udah tahu udah baru diomong tadi mulut saya masih basah. Kok masuk situ soalnya digigitin semutnya gatel itu. Nah itu kan sok belum ambil semua. Ya enggak gitu caranya juga. Bisa. Itu benar-benar gatel itu kok harus buka baju, buka celana semua. Gantung di situ buat nipu semutnya. Perfect, no. Oh. Ya, kita ganti dulu kita supaya nggak ada dosa di antara kita. Saya ganti dulu lah. Soalnya nanti gampang. Saya kalau ganti simpel saja ya. Saya nggak perlu campur-campur nggak apa-apa lah ya. Begini saja. Sendiri nanti ya. Ini nanti kalau lihat videonya di YouTube kan ada iklan, ditonton iklannya ya, nanti saya senang nanti di videonya full-full terus begini. Kalau iklannya nggak ditonton, mana kemana kita cek dulu ya. Kita cek dulu ini bagian dinamonya, ini harus yang good quality ya. Kita cek dulu dari presisinya Bruce Lee. Nah, kita langsung copot aja begini. Kalau kabel sih jangan diganti ya. Jadi, ini. Baik, kemarin orang bertanya ini kira-kira habis berapa. Nah kalau habis berapa saya bingung karena saya belum tahu apakah dia hanya macet saja. Panas. Apakah hanya macet saja atau ya. Atau ada part yang memang harus diganti. Nah, ini ternyata yang harus diganti wajib adalah dinamonya. Jadi ada rezeki ini. Ganti dinamo. Beli dinamonya 5.000 dijual 400.000. Manasin yang servis aja nih. Itu dinamo udah konslet masih mending, semoga sih power supply tidak kena ya, enggak tetap ngelag maksudnya. Karena memang sesuai keterangan ketika dinyalakan dia mati mesinnya gitu, terus putranya berat. Kalian suruh kirim ke sini, enggak kirim-kirim. Itu kipasnya ada di sini nih tuh, kipasnya pasti nabrak tuh sudah ini ya. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa pakai ya. Nah, ini udah dingin apa belum gitu ya. Mama masih di gerumut semut tas. Bilangin mama suruh buka baju buka celana, lepasin taruh di situ biar semut tuh ngerubung ke baju ke celananya. Ini kalau dibilangin papa juga sama aja lah, macam mama juga. Ya. Kita pakai ini dulu ya. Oh, masih oke nih. Nah, ini kan enteng nih. Kita enteng dulu. Jadi begini sistemnya. Ketika digeser kemari, yang berputar kan ini, berarti ini bagian as-as semuanya normal, dari as atas as bawah normal ya, berarti tidak ada kendala, tidak seret. Nah tapi ketika dilepas begini kok tadi alot, ini nggak mau muter, ternyata dinamonya sudah konslet gitu ya. Sekarang kita stand dulu nih. Nah, tipisin dulu sebelum disetel ya.
Nissan motor pilot check. Masih mending ya dia tuh ngasih tahu. Kalau dia tuh nggak ngasih tahu motor mesinnya, jadi seperti halnya mobil motor ya memang harus diservis secara. Ini udah 2 tahun baru kesini lagi dari pertama beli. Oke ya, kita bisa coba sekarang. Kita bisa coba ya. Ini ada kan? Nah, habis ini setelah begitu udah kelihatan jalannya, kita bisa tinggal makan dulu. Karena memang sebentar ini minyak digeser dulu ya, kotor ini. Geser dulu ya. Dusta di antara kita, mari kita pasang dulu ini pak. Kau boleh bisa kembali korek. Oke, jangan salah pasang antara kabel atas dengan kabel bawah karena memang soketnya berbeda. Kalau misalnya salah pasang itu tidak mungkin, dan kalau sampai itu dimungkinkan kebangetan juga. Kita nyalakan dulu kuah solder, matiin dulu mahal listrik. Ini tidak mau bekasnya terus ini. Gitu. Ini mau buka nanti sih. Nah. Kita jalankan ya. Kita tancapin nih. Nanti biar dia memproses sendiri. Kelihatan enggak sih di kamera? Oke, kelihatannya. Nah, video nyala sih. Nah, itu seperti itu dia ngecek motor ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita yang tadi ya sama isi begitu itu. Dan ini responnya masih bagus sekali, semoga tidak ada kendala ya. Nah, kita jalankan ini mesin, apakah jarumnya turun. Oke, mesin sudah fix ya. Oke, itu tanda putus karena memang tidak dipasang benang. Dan kalau misalnya nanti ada tambahan, kemungkinan yang saya lihat kasat mata adalah, kita lihat skocinya dulu ya. Skocinya sudah kena jarum ini, kelihatannya kasar ini ya. Nanti diajukan boleh diganti apa tidak. Terus ini inner rotarinya ini sudah tidak bagus ini nanti ya. Ya alhamdulillah rezeki. Oke. Gitu deh ya. Saya mau makan minyaknya mungkin. Kalau untuk makan ini saya enggak video ya, karena ya gitu ya. Pada kepingin gitu. Yang penting ini kerjaan sudah selesai dan kerusakannya sudah diketahui dan sudah fix ini ya, tinggal nunggu di fixen gitu ya. Jadi sudah fix yaitu kerusakannya dinamo dan sekarang saya mau cuci tangan dulu dan mau makan. Berapa menit ini ya video tanpa cut, tanpa edit, dan 18 menit tontonnya sampai pengor kalau gitu. Iklannya tonton semua ya, nanti biar dapat duit lumayan. Oke, saya mau makan ini dulu nih ya, yang tadi kelihatan kan sedap betul. Nanti akan saya bikin video lagi nanti pas tes oke setelah semuanya selesai ya, sudah dibersihkan, mungkin buat besok nih. Ini saya tinggal lagi ya, lagi sudah mulai jalan ya, karena sticknya yang lebar-lebar gitu jadi jalannya kan pelan, cuman mesinnya masih halus. Nah, ini skocin saya ganti, rotari saya ganti kayak gitu, kayak sensor-sensor lain nggak diganti kali ya, belum ada kelihatan tanda-tanda. Nah, nanti dites dulu, kalau memang dites nanti ada kendala lah baru diganti lagi kan. Kalau soal ganti-ganti spare part saya itu paling demen karena memang itu kerjaan saya. Selain saya senang juga saya bahagia gitu kalau banyak yang diganti spare part. Jadi ganti dinamo, inner rotary sama saran skoci atau ya, atau shuttle hook ya. Ini jalan sudah rapi sekali ya, tidak ada kelihatan loncatan, benang tarikannya juga stabil. Jadi ini nanti akan saya tes sekali lagi setelah ditutup ya. Ini saya rasa ngelihatnya segini saja, tetap nanti saya akan diselesaikan itu untuk hasil tesnya, cuman video segini saja ya, karena memang
device-nya kok penuh, ini kebanyakan bikin konten kemarin. Nah, ini akan di refresh mungkin nanti habis lebaran ya. Sambil menunggu ini apa namanya, ini ya gitu, hard disk 1 tera nanti saya pakai deh. Malumnya di sini masih banyak pembangunan dan termasuk saya sendiri bangun rumah belum selesai juga, jadi harap dimaklum suaranya berisik di mana-mana ya. Oh iya, ini kalau misalnya di video ada iklan ditonton iklannya ya, jadi dilihat juga dokumentasinya supaya apa, komplit ngelihatnya, jangan setengah-setengah. Ini nggak sampai habis bergiga-giga lah, cuma nonton video satu ini untuk yang suka terhadap mesin. Nah, untuk buka fullnya kemarin sudah ya, sampai ketemu apa penyakit yang krusialnya, yang lainnya itu ya pertimbangan saja ya, biar jadi ganti spare part. Oke, terima kasih, nanti dilanjut setelah sudah jadi. Oke, kini ini semua selesai, jadi lanjut aja ya. Hasilnya sos tidak putus dari tadi, saya tinggal ngopi, saya tinggal ini ya. Cuman kopinya belum diseduh aja gitu. Ini sudah kelihatan lancar sekali, nggak ada kendala. Saya kalau yakin lancar ya lancar gitu, saya kirim. Kalau nggak yakin, nggak yakin. Jadi lancar, sudah sangat good, the best lah. Kayaknya ini mau lihat hasilnya, boleh aja lihatnya. Sangat rapi ya belakangnya ya. Kalau lihat kenapa harus belakangnya bukan depan, kalau depan sih sudah pasti rapi ya. Tapi belakang, belakang itu menentukan lancar tidaknya jahitan tersebut gitu ya. Jadi yang menandakan lancar tidaknya dari belakang jahitan tersebut, bukan bagian depan. Kalau bagian depan rapi, karena belakangnya jeblur-jeblur itu nggak lancar. Oke, ini test finish ya. Sebelum dikirim, CNJE 960 ya. Kita pakai yang sudah ada aja sini ya. Kalau dia punya, maksudnya gitu ya, begitu-gitu. Tapi kayaknya kita akan pakai frame ya. Oh, frame kecil di situ, berarti kita pakai frame besar ini. Kita ganti frame ini ya. Nah, cara ganti frame begini. Ah, udah. Kayaknya kita turunkan berarti gambarnya. Ya segitu ya. Enter saja. Oke, tapi sebelumnya kita coba rolling ya. Halus. Kita jalankan, perhatikan di layar, pivot turunkan. Muat ya, muat, press sekali dia. Yang penting hasilnya itu jalan awalnya itu bagus, sudah pasti bagus. Ini yang tadi tes sebelum ditutup ya. Tatami, tatami tipisan ya. Oh, hasilnya ya rapi banget.
pasang gelap memang belum nyalain lampunya ya. Udah selesai ya, siap kirim.